of my mind. Don't go so soon until you're mine. This will not end, I'm stopping time. Just me and you on time now. You're standing there, I drink. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, ini kita sudah ada di vilanya Lembah Indah Malang. Nah nih Pak, kan ini ada dua andalan ya kan, vilanya dari Lembah Indah. Ini kalau misalnya mau bookingnya tuh kayak gimana sih Pak caranya? Untuk bookingnya kita masih melalui reservasi di IG kita, oh, Lembah Indah Official. Oke, nanti di sini ada ya. Oke. <Betul. laughs> Terus? Untuk nomor teleponnya, terus untuk harganya. Kita untuk weekday itu masih 1.500.000. Untuk weekend 1.750.000. Oke, jadi selisihnya juga nggak banyak, tapi kenyamanannya pun tetap sama, begitu Pak. Oke, nah ini kan untuk vilanya untuk harga segitu. Untuk domnya juga, apakah pemesanannya juga melalui Instagram di kontak person itu atau seperti apa? Sama juga? Sama juga, untuk pemesanan semua sama melalui IG, IG di Lembah Indah Malang Lembah Official, Indah Malang. Okay. Seperti itu. Untuk harganya sendiri Pak, kalau di dom nanti sebelum kita jalan ke sana, pengen tahu dulu harganya berapa. Untuk yang tipe atas itu, itu glamour camping apa? Seharga untuk weekend 750. Oke. Okay. Kalau yang untuk weekdays-nya antara 600 sampai 650. Oke. Okay. Sudah standar hotel berbintang. Oke, meskipun dia ada di outdoor, tapi nggak menutup kemudian bahwa tetap rate-nya bintang 5. Betul. Kalau yang di bawah nih Pak, kan hampir sama, ada yang dom atas dan dom bawah. Nih, apa bedanya yang dom atas dengan yang bawah ini? Untuk yang bawah itu camping ground. Oh, yang camping ground saja, oke. Okay. Untuk ukurannya tetap sama, tapi bedanya di bed. Okay. Bednya kita ada 6. Oh, oke. Okay. Nanti kita akan lihat ya perbandingannya antara yang glamour sama yang camping ground-nya. Oke. Okay. Nah, untuk harganya pasti kita harus mencantumkan harga nih berapa nih Pak untuk harganya? Untuk harganya untuk weekdays di harga 500. 500. Oke. Okay. Untuk yang weekend 650. Oke. Okay. Enggak jauh beda ya harganya, namun kenyamanannya, fasilitasnya pun mungkin agak berbeda sedikit saja, tapi tetap nyaman gitu ya kalau camping di sini. Nah, jangan lupa nih kalau misalnya buat sahabat UBTV semua yang pengen wisata alam outdoor ya kan, juga ada outbound-nya juga, ada edu farm-nya juga, ada vilanya. Pastinya nggak lupa ada makannya di sana, Retso, langsung aja ke Lembah Indah Malang. Untuk itu kita langsung explore saja yang ada di Lembah Indah Malang ini. Let's go.
Nah, jadi setelah kalian berwisata seharian, kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa ngisi perut kalian nih. Di sini ada restonya, namanya Resto Bambu. Jadi setelah beraktivitas berwisata di Lembah Indah Malang, pastinya perut pasti keroncongan kan? Nggak perlu khawatir. Di sini ada berbagai macam makanan yang bisa memanjakan perut kalian. Jadi tunggu apa lagi? Kesini aja. You give me all the things I don't want. Oh baby, please.